pengen kira ra atine jenenge wedhus kuwi. Asine jenenge gandrung manis. Oh, saiki tak lengserke wong anu, dileser. Gandrung manis kok acap durung. Ora sih. Ngono iku kok gandrung ya. Gandrung manis iki jeneng ladrang slamet gandrang gedhe-gedhe Jawa. Apik ya. Acap durung kuwi apik. Saking apike. Oh, saking. Ora saiki aman. Aman. Oh ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini ada tamu spesial. Fan berat aku sih ngefan maksudnya bukan. Aku sih ngefan. Sopo sih enggak kenal dolanan wedhus nek enggak kenal beliau yang ada di samping kita. Tentunya kambingnya pada eranya mengguncang jagat Jawa Timur. Siapa beliau lebih baik kita kenalan. Tapi tentunya sebelum kita kenalan, monggo yang belum subscribe langsung saja di subscribe dan juga di like share sebanyak banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Selamat pagi idolaku. Aku tak dorong ini kopi ya. Kurang apa komentar. Bener ini tak pecek lagi dari idola deh. Kabarnya dia mas. Ya, lemu-lemu. Mas apa ki aku nyelam. Pak Del. Pak Del. Pak Del. Pak Del. Nyebutnya Pak D. Pak D, ini korang ya Pak D apa? Ya kualet ya gak nyeluk Pak D. Jadi senior-senior, lawas-lawas ya merandah tumpang Jebul Sabdono. Iya, pengen sekedar hiburan ngingu betul. Kabar ya mas? Pak D. Yakin sehat teman. Sehat ya? Iya. Bukan kiri katanya. Kok kadi ngaren, korang ini janur gunung. Kok jenengan ini metu kok ada? Ya itu mau sakit, aku mudun gunung. Anggap aku mudun gunung, oleh wahyu ngono. Wah, alhamdulillah. Dadi ngene iki to, suatu kebanggaan, kehormatan dan luar biasa dengan bisa sampai ke sini. Aku rumoso isin iki. Wis suwi gak mampir ono. Aku ya biasanya megah di konten. Lagi iki kontenan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ngonten bareng, ngobrol bareng bersama ya, cara ngobrol wae ora muni ngonten. Arep ngomongne wedhus aja ngerti betul, arep ngomongne apa meneh. Aku tak takon iki. Kesehatan wis, selamatan wis. Nek dhuwit aku ora gak takon. Wis mesti gene ning kono kuwi. Dhuwit iki dhek tegoro akhirnya ada dhuwit. Sabdono kuwi asine jenenge sampean apa wedhus e? Jenenge aku. Nek nyapa kondange kok kuwi Sabdono? Ora ngerti jenenge wedhusku. Asine jenenge sapa? Jenenge asine wedhus jenenge gandrung manis. Nah kok kondange Sabdono? Ya sing kondang kan cemoke pancen yo kondang. Gara-gara sapa kuwi? Ya ora ngerti. Kan wis sedo ngapen kira ra ngerti nek jenenge wedhus kuwi. Asine jenenge gandrung manis. Oh saiki tak lengserke wong anu, dileser. Gandrung manis kok Sabdono. Ora sih. Pancen ngono iku. Kok pancen ya? Gandrung manis iki jeneng ladrang slamet gandrang gedhe-gedhe Jawa. Apik ya? Sabdono kuwi apik. Saking apik e. Oh saking. Nih teman-teman, beliau Pak D. Sabdono, sing duwe Sabdono, nek jenengan-jenengan niki urung ngerti, nek Sabdono kuwi asline jenenge Pak D iki ya. Nah, nek jenenge asline wedhuse gandrung manis. Gandrung manis saiki dilengser wong besuki. Lho, kok ngono? Kabigun kan gak iki jenenge wedhuse dinggo yo oleh aku yo. Sabdono, gandrung manis. Oh, gandrung manis. Besuki ini, besuki rumahku apa? Besuki anu, pada anu itu ada rumah tintang, Wonosobo. Oh, Wonosobo. Tapi taren? Ya, taren, moro Ijin. Malah nembung, moro nembung. Oh, itu suatu, bagus, bagus, bagus itu, bagus. Wonosobo ya? Wonosobo. Ya, sing, sing, apa? Kang Kowor Wahid ya nembung, tapi kono jenenge Gandrung Rangu. Gandrung Rangu, tapi ya nembung ya, Gandrungnya ya. Nembung tapi aku pernah jenenge Gandrung, aku lali gak nembung, makanya aku kan gak ngerti nek Sabdono itu. Iya pernah. Yo. Dan itu termasuk salah satu prestasi ikon termahal hasil breeding dari kandang sini. Tapi terlahir di kandang bukan sini, tapi bahannya dari sini. Itu dinamakan Gandrung dan pada waktu itu usia 4 bulan 85 juta dan itu rekor tertinggi di usia jemplis saya jual jemplis. Tak bisa namanya Gandrung. 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 Melu. Kena garok kayak gini. Kena properti pernah ini kok. Ngomongnya selo. Wah selo. Ngomongnya selo. Luar biasa. Gue rata mikir temen-temen loh. Mau gue kafe. Bangga ganteng. Masih berkah berkah. Umurnya bisa kayak. Tidak sombong. Iya. Dan. Ini sih. Mati waktu kepeng piro. Aku pisan kok. Pisan iki ya Jawa Timur iki. Tapi nek pedesan lho untuk aku. Ah, nek gak pedesan. Pisan nek pedesan iki. Nek pantes. Iki tuh apa-apane? Lah aku rasa juga sih tetep manis lho kata. Kene Mas, kowe karo kene. Karo Pak Desa Dono. Wis terus. Nah, kene ning kene. Iki Mas Agus.
Ya tapi ganteng, aku nyilirake dulu ben iso omong. Nah, ini kambing kali kesing iki nek jereke aku dulure jane. Beda darah ning kita mirip ngumpuli dulur gandeng gede. Karena aku ngenger ning gene iki sejak tahun berapa iki kali aku. Yang belanja aku suruh dia belanjakan aku mes pokoke roh motor bek aku balik. Karena arepe gak gelem kan. Arep belanja wae ora kok ora gelem kangelan, melek wis ora kuat. Nanti ora tahu. Rapat bayar sopir maksudnya. Dan kita pernah berkunjung juga di tempatnya Pak De Sabdono berapa kali? Lali yo. Tujuh ke telu ya. Tapi kan aku kaget ya kan. Ketani ngono ae. Belajar ngingu wedhus. Wedhus e geng ora tau sombong. Sombong enak, ora tau sombong. Pintar tentang Pak De Sabdono. Sosok beliau lek kali kesing. Kalau Pak De Sabdono itu sebenarnya kita ndak usah mau kali kesing karena menyeluruh wilayahnya. Nah, di Jogja ya. Kalau bertempat tinggal kan di Yogyakarta. Cuman ya Pak. Arep seten kan ora ado. Cuman beliau ini itu menaungi semua peternak sing gelem diarai, sing gelem dipenerne itu seluruh peternak. Sinau ya, bahkan se Indonesia. Kelas, gak ada sebenarnya. Yang beri di Sabdono, Pulau Blokjo, Jogja. Bukan kali kesing ya, udah kosong lah. Kono kaya. Nah aslinya di Blokjo, cuman beliau ini jangkauan peternaknya. Sing ngangsu kaweruh di tempat Pak De Sabdono, baik yang ketemu kalau yang belum diarake di bener nih loh ya, ya karena beliau sudah praktek suwi ngono loh, tapi ngomong iso 90-an lah orang ngomong golek-golek anu dia sedih yang ini ngomong nih ya sing bukti dari kesaksian hidupnya dalam peternak kambing itu ditularnya sesuai realita yang dialami dan sampai sekarang sing ngerti iki aku lek Sabdono kuwi ternyata kan jenenge iki. Jeneng orangnya. Dan aslinya jenenge wedhuse kan Gandre Maneh. Jelas iki ning Jawa Timur kondang-kondang tenan wis. Ya sing ngertine Sabdono kuwi dudu jenenge wong. Dan ini akhir-akhir lho, akhir-akhir ini memang iki. Akhir-akhir ini memang kita ajak ini. Jadi yang teman-teman bilang ngerti Terah Sabdono kita berusaha untuk ayo kita ajak. Nek ngomongnya Terah Sabdono. Kita kok ini Jack Sabdono itu kan yo menero langsung dipakai. Lho kes sing prakonggon ku. Padahal gak ngerti. Makane karena ada ciri fisik itu ciri fisik itu. Nek kaya iki kelas mijek nek gandol-gandol. Kaya ciri arek sing sakit. Sakit itu anak Sabdono ya. Anak ngerti sana. Kondang di Mas Yanto Nuri saya. Luar biasa. Idul aku lho rasune. Iya. Rasune bakal metu wis iya ora. Ora nek mung takon wis ngerti kabeh. Laralan awakmu iki tekan presiden. Sampai di Maret Pak Jokowi tenan. Tenanan. Lho kan menghidupi kita toh. Nyatanya kambing PE itu kan menghidupi kita toh. Iya nek Jawa Timur wis kondang. Dan ini kalau dibilang kemudian ya, kemudian ya dulu luar, lalu luar mati Nek Sabdono ya, Gandru manis terus kondangnya Jawa Timur Sabdono kan ya ini lahir tahun berapa? Lali lah, tahun 90-an lah di tentek mesti ukuran lali loh tahun 90-an itu akhir tuh itu gak pindah kok kandangnya sampai? Gak sampai mate wah, matenya orang yang berpapat tahun terulas, terulas terulas mati nih oh berarti aku bisa bengulan lagi nih gue, kalau lekas aku lo kasih bungguan tapi aku harus bilang ada yang senengan ya waktu 2012-2013 itu masih dan masih meninggalkan sisa-sisa yang sampai saat ini pun masih terus ada Luri Sabdono sing paling kondang dan sing paling kondang dan yang mengakui Win Soko aku rapat tiga aneh ya dia tidak dapat tinggalkan banyak yang dibuat kono-kono lah ya. Iya, arti aku kono. Orang kok dewe. Oh iya. Lur. Yang patut ditiru dari sosok beliau. Tidak sombong, baik hati, wonge yo cek ganteng, ning kon nyeluk Pakde. Kayak tuku kok lho, reket lho. Seketa lah omong-omong nek itu dengar sih pantas lah. Kamu beruntung. Saya tetap bisa bilang kamu beruntung. Di konten saya aja tidak berdurasi segini panjangnya dengan Pak De Sabdono. Aku sejak dulu ketemu Pak De Sabdono di Pasar Setun. Tak cak ingetan.
orang mangkat, dicai petung, orang mangkat. Dan iki diparani gara-gara mok jak rene. Ini luar biasa, jadi dua-duanya ini luar YouTuber biasa. Jarang dan bahkan tidak ada yang bisa ngonten Pak Desa. Ini jarang-jarang. Dan kan tidak ada. Suatu pulung nih jarang. Jawa Timur ngarang. Wah ya. Sekarang yang misalnya itu tekan kiri motor. Wah ini oke loh. Dia low profile cek. Kita bilang dia. Jadi dia tahu persis dengan kambing. Dia pengalamannya banyak. Terus memahami karakter kambing juga rata-rata loh. Ini saya dekat loh. Kita setiap hari ketemu, kita ngobrol kemana-mana. Banyak yang pas. Ngomongin kambing. Ket usia berapa? Kok jenis sampai kundang? Aku tahun Sangambul kasih ngudut aku sekolah. Sangambul rongewu, 10 tahun, rongewu 10. Tapi sih ngetara lu. Masa umur ya? Ya aku kan bener sampai kelas itu. Lagi ini. Pas 9 itu sudah kelas SMP kelas 3. Kita 89 baru usia 4 tahun. Ini lekas sampai kurung ya kuwi. Aku SD cek kelas ledot. Ini gembel karo bowo digon. Oh, urung langsung. Oh, jadi proses. Proses. Wah, wah. Mergo gumun larang-larang tapi yo tuku. Lek ngomong mesap bolo iki digon. Anak turune sapa kok pilah lah ya digon. Nek ngomongne kondange kan njogo. Ginian dhewe ngrasakne sing sabdara iki. Paling larang Pak Yuri. Aku enggak wani nyawang kono lek tekok ngene iki. Nyawange aku. Heeh. Ini kan tukang adol. Aku ki termahal adol iki umur 21 hari 17 juta. Tahun piro tapi iki? Tahun piro kuwi? Sekitar tahun piro ya? 2007 wis lagi enek munculnya kontes pertama kambing era seni. Iya, itu 2008 kontes pertama. 17,5 juta. Tapi aku loro rasita. Loro, nek cara kebanggaan gak nominal ya. Tapi rasane podo karo saiki Pak Yuki. Yuki 170-an no. Oh, yo. Ora gemer-gemer pokoke bisa. Berarti karena bahannya, barangnya itu memang semenjak Pak Yuki. Berarti wedhus larang iki ket jaman biyen ya. Ora saiki iki lagi YouTuber podo ngliput iki gak. Itu justru dulu tuh linknya tuh baru dari dinas ke dinas, jadi informasinya itu didapat dari dinas peternakan kabupaten Kulonprogo, terus ada yang beli pun belum perorangan waktu itu, jadi instansi pemerintah waktu itu Singosari dan Singosari malah Singosari malah lebih itu lama itu tahun 2002 itu 2002 itu 2002 itu udah 12 juta tapi udah gede. Waduh, dulu tak meter punjul meter itu pedok tapi pedok dorok wal sepasang. Wah, ini pelayunya sih Mas Hari Malang tapi jempol anak baru kurang rame kayak ya balik penelitian. Oh, dinas sinuku dinas sudah berani segitu. Wah, iyalah ngono kan romer gemuruh materi berarti wedhus larang iki kan zaman biyen ya lek aku tapi kan asli lah ngerti aku kuwi aku dolan ngetan. Oh, Mas lek aku iki dinas sorane kuwi ya tapi sing jelas wedhus wedhus sampai las-lasan puluhan juta iki wis memang sejak dari dulu. Oh, ya ngono lho Mas. Dolan Malaysia jupuk kan dari larang-larang. Tapi roto apa yang memang barangnya tertentu? Tertentu. Memang sesuai spek. Pak D. Sabdono, kambing-kambing di suatu kehormatan. Kita kedatangan tamu luar biasa hari ini. Semoga sehat untuk Pak Jenengan. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya, sebetulnya merasa ubi. Merasa yang mantep pokoknya yang ingin. Tetap ya, belajar beneran. Yuk jujur wes iku. Nah, sing kari dhewe lur. Jujure kuwi lho. Garis bawahi lur. Iku sing apa? Jujur ya gitu. Enak junek nih, nyenyangi nih itu sehingga angin ya. Itu karena jujur sama sempulur juga berkah. Pasti. Kalau jujur sempulur dan itu pasti berkah. Nah, jujur harus sempulur juga gandengan. Junek nih penak, dinyangi sehingga angin. Mari aku jadi orang jujur. Nah, mau kan ngaku jujur apa yang ini? Tambah jujur nih lera jujur. Terus aku isi doa lah, gak jujur ini. Aku sesuai jujur. Sering sini ini sering. Aku ketemu sering sini. Tapi aku butuh menunggu iman. Nek wong gelem nyeneni iki wong wong gatek. Ya, nek wis kono-kono lah ora urus. Terima kasih kami kali ini di TV. Thank you. Sukses buat jenengan. Amin. Sukses buat YouTube jenengan. Amin. Sehat keluarga. Amin. Sehat semae. Amin. Pak De Sabdono.
awet nom banggan sehat tuwen lho tak ngene awet nom ben tetep mejang wong-wong awet tuwa awet nom kok awet tuwa lho tapi cicik 26 pantes sosok nek nek dicuri blangkon pantes pantes kok sare ngandit iki jar takon nutup nek kok wah iya nek disawang karo aku lur imbang modho kembar iki nek irenge tetep ireng kene to lho itu wes tak untuk jangan lupa teman-teman selalu dukung channel Jack CMF itu kan channel yang membantu menyediakan ternak-ternak yang konten-kontennya sangat inspiratif dan membantu bagi peternak pemula dan selalu dengan cara tentunya juga di subscribe dibunyikan loncengnya juga agar memberitahunya video-video baru terlalu sering biar muncul di handphone panjenengan. Dengan cara subscribe ya, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyak monggo, mau di share di Facebook, di WA, di TikTok atau di linknya gampang Jack CMF. Enak ya di bocok enak. Oke, dan sampai jumpa tentunya di next video. Selamat pagi dan matur nuwun. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video KK TV ya, saya ingin jenengmu ya yang kambing kali gesing TV ya, karena kambing kali gesing TV kan duwo KK TV. Like, komen, subscribe, dan terima kasih Pak Desa Bero. Sehat selalu buat Pak Jenengan. Awet nom. Wis, saya serai sobrin pokoknya berhenti kabeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.